Kabupaten Malang sebagai salah satu destinasi wisata Jawa Timur semakin melebarkan sayapnya dalam menyuguhkan alternatif wisata. Sebut saja jajaran pantai Malang Selatan hingga gunung, Kabupaten Malang memiliki semuanya. Tidak puas berhenti di sana, Dinas Pariwisata Kabupaten Malang mencoba menghidupkan geliat wisata pedesaan. Setelah sukses dengan desa wisata Pujon Kidul, kini giliran desa Sanankerto diperkenalkan. Bukan rekreasi, berwisata ke tempat-tempat yang telah disediakan. Hadirin yang saya hormati, saya terima kasih kepada Kementerian Pariwisata, BUMN, karena banyak yang telah Kementerian Pariwisata ini fasilitasi ke Kabupaten Malang, baik tentang pengembangan desa wisata ataupun juga yang lainnya. Bahkan sekarang ini kami lagi terus berusaha bagaimana dengan bersama binaan, bimbingan, arahan dari dinas, dari Kementerian Pariwisata, moga-moga bisa terwujud dua program besar kami yang ini pasti kami tunggu-tunggu. Yang satu itu adalah kawasan ekonomi khusus pariwisata Singosari, dan yang kedua tentunya. Dalam gelaran bertajuk Pesona Dewi atau Pesona Desa Wisata ini, Bupati Malang Rendra Kresna juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Pariwisata atas kerjasama yang dijalin dengan pemerintah kabupaten dalam pengembangan pariwisata. Dalam sambutannya, Rendra Kresna sekaligus membuka secara simbolis event Pesona Dewi yang dihelat di Desa Sanankerto, Kabupaten Malang. Dalam kesempatan ini, Kementerian Pariwisata yang diwakili Asisten Deputi Oneng juga memberikan bantuan kepada Desa Sanankerto berupa 2 buah motor pengangkut sampah dan 2 perahu kayu. Setelah prosesi serah terima bantuan, Bupati Kabupaten Malang Rendra Kresna, Ketua Tim Penggerak Yayu, dan Deputi Kementerian Pariwisata Oneng Setiaharini mencoba melukis topeng Malangan. Tidak berhenti di sana, dilakukan juga kunjungan ke tenan-tenan yang menyuguhkan berbagai olahan tangan, makanan, dan minuman dari beberapa desa wisata baik dari Malang sendiri dan luar Malang. Berbagai produk unggulan desa wisata ditampilkan dalam kesempatan ini, seperti olahan kopi, olahan keripik, dan berbagai produk unggulan lain dari tiap-tiap desa wisata. Kalau di Desa Sanankerto, saya yakin ini sudah menjadi satu target nasional ya, karena seperti tadi disampaikan Bu Oneng, bahwa ini menjadi satu proyek Kementerian Desa dan juga Kementerian Pariwisata. Kementerian Desa dalam artian bahwa bagaimana nanti desa ini benar-benar menjadi satu desa yang dia berpotensi untuk dengan pemberdayaan masyarakatnya, tanpa ada investasi atau lain-lain, dia bisa maju, bisa masyarakatnya bisa sejahtera. Pembangunan daerah di Desa Sanankerto. Pasti kami pantau ya. Kami nanti kan juga ada dinas-dinas yang lain yang harus kita sinergikan. Itu sudah ada apa namanya? Ada badan pendapatan, ada dinas lingkungan hidup, kemudian juga Bina Marga Cipta Karya atau KPU1 akan memonitor terus apa yang bisa kita support, apa yang bisa disupport oleh Kementerian Pariwisata atau disupport oleh kementerian lain. Selalu ada pemantauan. Dan juga kita terus menciptakan, seperti tadi Pak Bupati bilang, setiap tahun harapan kita terus bermunculan desa-desa yang memang siap untuk menjadi satu desa wisata. Itu pun tidak harus dari top down lah ya, tapi bagaimana mereka bottom up yang memang semangat, entah itu dari kepala desa maupun semangat dari masyarakat. Made Arya Wedantara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, mengungkapkan bahwa pihaknya berharap terus bermunculan desa wisata baru yang akan menambah pilihan wisata di Kabupaten Malang, dan diharapkan dengan adanya desa wisata dapat berkontribusi membangun perekonomian daerah. Semoga dengan terus berkembangnya desa wisata baru di Kabupaten Malang dapat menjadi media pendorong peningkatan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sumber daya pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat dan pemerintah. Dari Sanankerto, Kabupaten Malang, Tim Liputan melaporkan untuk UBI TV.